skincare yang aku pakai selama satu minggu belakangan. Bagi pecinta skincare bisa kalian gunakan ini dan hasilnya luar biasa gitu guys. Harganya terjangkau, cuma harganya 40.000 sampai 50.000 gitu guys. Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Kembali bersama aku, Lili. Nah, kali ini aku mau review ke kalian skincare yang aku pakai selama satu minggu belakangan. Dan kebetulan kakak aku yang menggunakan skincare ini guys, namanya Face Me Saffron, dan gambarnya seperti ini. Kalau kalian pengen membelinya, bisa kalian beli ke toko terdekat atau toko skincare, dan bisa juga kalian pesan ke aku. Dan kebetulan saudara aku juga jual skincare ini guys, bisa kalian DM aja aku ya guys. Nah, hari ini pemakaian aku selama pakai skincare ini pagi sama malam aja guys. Bisa juga kalian pas tidur atau kalian setelah mandi di pagi hari gitu guys. Bisa juga sih siang, tapi tergantung cuaca juga gitu guys. Kalau lagi panas hari, kalau panas, nah jangan pakai gitu guys, mungkin efeknya kayak kering gitu guys. Bisa juga sih kalian pakai, tergantung pajak kalian aja gitu. Dan pengalaman aku selama pakai itu, pas awalnya ya gak terlalu apa ya, kata orang sih viral-viral gitu. Terus makanya aku lihat di tutorial ya bersih kali wajah orang itu, tapi pas aku mau makainya ya nampak kali hasilnya gitu. Hasilnya kayak gitu guys, dengan skincare ini fungsinya itu bisa mencerahkan, melembabkan, dan memudar deteksi laut gitu guys. Nah, kalau ada skincare yang kedua juga nih, yang namanya Face Mist Glowing Effect Dark. Dan fungsi pemakaiannya itu, yang pertama mencerahkan kulit wajah, yang kedua mencegah panuan dini, yang ketiga mencegah dan menyembuhkan jerawat, terus yang keempat menghilangkan noda bekas jerawat, yang kelima menghilangkan flek hitam, yang keenam menyegarkan dan melembabkan wajah, terus yang ketujuh meregenerasi sel kulit mati, terus yang kedelapan mencegah elastisitas kulit wajah, terus yang kesembilan menghilangkan kantung mata, dan lain-lainnya. Bisa kalian gunakan ini pas sehari-hari atau pagi, siang, malam. Ini kan kayak versi cair gitu guys, bukan kental gitu kan, cairan biasa aja. Kalau yang saffron yang satu ini kayak kental-kental gitu guys, tapi enak juga dipakai nih guys kalau saat malam kayak dingin gitu guys. Dan aku sarankan kalian menyimpan skincare ini di kulkas guys, apalagi di freezer, sangat dingin banget untuk dipakai ke wajah kita. Dan aku harap kalian bagi pecinta skincare bisa kalian gunakan ini, dan hasilnya luar biasa gitu guys. Dan aku sebagai youtuber atau selebgram, bisa kalian jangan lupa beli ya guys, harganya terjangkau, cuma harganya 40.000 sampai 50.000 gitu guys, tergantung tokonya gitu guys, harganya beragam guys. Nah, sekian dulu review pada kali ini, dan kalian kalau ada yang ditanyakan silahkan DM aku di sosmed aku, dan sosmed aku adanya di deskripsi video aku ya guys. Bisa kalian chat aja kalau ada yang kurang paham dengan maksudku dan pernyataan atau penjelasan videoku ini, bisa kalian tanyakan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya guys, setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan kekilafan. Dan
jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Aku mau pamit dulu ya guys. See you next time. Bye bye.